Mas Bro, jumpa lagi di channel Kamu Motor Spesial. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial sedikit untuk cara menyetel shockbreaker belakang pada motor Mega Pro. Ini untuk shockbreakernya, ini keras Mas Bro ya, soalnya ini pakai arm punya Tiger. Jadi untuk shockbreakernya menjadi keras Mas Bro, soalnya ini posisinya agak tegak. Untuk standarnya agak miring Mas Bro ya. Ini agak tegak sedikit, jadi ini jadi keras ini. Ini nanti kita setel saja, soalnya shockbreaker Mega Pro ini ada setelannya Mas Bro ya. Ini di angka, ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti kita bikin di angka 1 Mas Bro ya, yang paling pendek sendiri, biar nanti jadi empuk untuk shockbreakernya. Untuk caranya sangat mudah, cuma modal obeng min sama kunci pas ukuran 14 sama 17 Mas Bro ya, kayak gini. Untuk caranya kayak gini, sini kita congkel Mas Bro ya, kita congkel terus ini kita putar Mas Bro ya. Nah ini kita putar paling bawah sendiri di angka 1, terus kita lepas. Ini sudah turun Mas Bro ya, sudah paling rendah sendiri ini, angka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di angka 5 ya paling tinggi sendiri kayak tadi, ini di angka 1 Mas Bro ya. Sudah empuk ini, jamin empuk. Dan untuk sebelah kanan, untuk caranya sama saja Mas Bro ya. Kayak tadi, dibikin sama Mas Bro ya, biar nanti seimbang, jangan berbeda. Sudah, dan sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap dukung terus channel Kamu Motor Spesial. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.